Oh, astaga. Kasihan ya. Aduh, tabakar ya, aduh. Astaga Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya, Tania Anggraini, dalam program Heboh Banget, Pasti Heboh. Nirwana Sele meninggal dunia dalam musibah kecelakaan kerja yang terjadi di PT Gunbuster Nikel Industri di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Nirwana Sele yang aktif menggunakan media sosial Instagram dan TikTok meninggal mengenaskan di dalam kabin kren yang dioperasikan dirinya sendiri bersama satu orang rekannya, Imade Devri Hari Jonathan. Dikutip dari Tribun Medan, peristiwa yang menimpa Nirwana Sele dan Imade Devri Hari Jonathan tersebut terjadi pada Kamis 22 Desember 2022 dini hari, sekira pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Video saat kebakaran yang menewaskan Nirwana Sele itu viral di media sosial hingga menjadi perbincangan warganet. Kronologi dan detik-detik kren yang dioperasikan Nirwana Sele juga beredar. Berdasarkan keterangan, peristiwa mengenaskan tersebut bermula saat Nirwana Sele tengah mengawasi Imade Devri mengoperasikan kren. Imade Devri sendiri merupakan seorang karyawan magang di PT tersebut. Tak berselang lama, tiba-tiba sebuah tungku meledak yang menyebabkan kren yang dioperasikan oleh Nirwana Sele habis terbakar. Saat itu kren yang dioperasikan oleh Nirwana Sele berada di ketinggian sehingga membuat ia dan Imade Devri sulit untuk dievakuasi. Sementara itu, seorang karyawan lainnya dari luar kren sempat merekam momen Nirwana Sele terjebak dalam kebakaran tersebut. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok @captikus.crush. Kiriman ucapan bela sungkawa dan doa terus membanjiri akun seleb TikTok tersebut. Oh, astaga. Kasihan ya. Aduh, tabakar ya, aduh. Astaga Tuhan. Tabakar orangnya. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasin Post. Dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Banjarmasin Post News Video. Bye-bye.